Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Benar, suku S, kalau tidak salah, suku itu berada di benua timur di dunia dewa, dan suku itu juga termasuk suku kuno, serta semua orang yang ada di sana memiliki kekuatan es, ucap Lin Long sambil mengingat hal yang terjadi, sebelum dia berinkarnasi menjadi telur kembali, itu dikarenakan perang zaman dulu di dunia dewa. Adik kedua, coba ceritakan lebih jelas tentang suku es itu, ucap Lin Tian karena agak penasaran. Sebenarnya ada perasaan aneh yang dia rasakan ketika Lin Long menyebutkan nama suku S, dan itu membuat dia merasa ada sesuatu keakraban, tapi dia sendiri tidak tahu ada di mana. Oh, baiklah, ucap Lin Long. Lalu, Lin Long menjelaskan tentang suku S yang dia ketahui pada waktu itu, ada beberapa suku kuno yang kuat seperti suku S, dan bahkan ada beberapa keluarga kuno yang juga sekuat mereka juga. Tapi dibandingkan dengan yang lain, suku S termasuk yang terkuat. Dahulu, Kaisar S dari suku tersebut dapat membuat setengah dari dunia di sana menjadi sangat dingin. Bahkan saat dia bertempur dengan para Yimo, Kaisar itu hampir membunuh setengah dari para petinggi Yimo dalam perang zaman dulu. Telah dikatakan juga bahwa, ada juga teknik suku S tersebut yang memperkuat diri mereka sendiri secara paksa, tetapi karena harganya yang mahal jika tidak bisa dikendalikan, maka orang itu akan kehilangan kesadaran mereka. Lin Long berpikir, mungkin ada cara lain untuk menguasai elemen es Lin Tian di sana. Huf, mari kita pikirkan itu, setelah kita berada di sana nanti, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Walaupun dia tahu sekarang ini dia ingin ke sana, tapi masalah di sini masih belum selesai, dan dia juga tahu bahwa, dunia biru ini telah benar-benar tersegel dari dunia yang lainnya. Karena jika tidak, pasti ada beberapa ahli dari dunia dewa yang akan menjaga dunia ini, tetapi pada kenyataannya, tidak satu pun yang dia ketahui dari Jenderal Darah. Cara satu-satunya untuk melepaskan segel itu adalah, harus ada penguasa baru dari dunia ini yang bisa bersatu dengan inti dunia tersebut. Sekarang Lin Tian juga sedang berusaha mencari inti dari dunia ini, karena itulah dia keluar dari sekte, tetapi sampai sekarang, dia tidak bisa menemukan apa itu inti dari dunia ini. Kakak, setahuku, inti dunia ini memiliki jiwa, dan akan sulit mencarinya jika hanya berkeliaran tidak jelas di dunia ini, ucap Lin Long. Maksudmu, tanya Lin Tian. Maksudku, kakak lebih baik harus menjadi lebih bebas dan tidak terkekang dengan hal itu, ucap Lin Long. Oh, bebas ya, gumam Lin Tian sambil berpikir. Lin Long melihat Lin Tian yang terdiam dan berpikir dengan posisi rebahan, dan tidak berbicara sepatah kata pun, dia hanya melihat, dan menunggu Lin Tian dengan tenang. Lin Tian masih memikirkan hal yang dikatakan Lin Long. Beberapa saat kemudian, Lin Tian tiba-tiba saja tersenyum bahagia, karena dia baru mengerti apa yang kurang dari dirinya. Aku mengerti sekarang, kenapa aku harus terfokus dengan hal itu, karena aku seharusnya lebih bebas dan tidak terlalu mengikuti aturan dunia ini, ucap Lin Tian. Dia berpikir kalau selama ini, dia terlalu mengikuti jalan yang ada di dunia ini, setiap makhluk hidup memiliki jalan yang telah ditakdirkan, tapi bukan berarti jalan itu tidak bisa diubah. Setiap jalan yang dipilih pasti bisa diubah, selama kita memiliki arah dan tujuan yang benar di dunia ini, seorang kultivator selalu menginginkan untuk menjadi yang terkuat, hal itu juga telah dia pikirkan. Tetapi kenapa harus menjadi kuat, dan untuk apa? Kebahagiaankah? Seorang manusia biasa pun bisa bahagia, itu dengan cara hidup sederhana yang mereka lakukan. Contohnya seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan yang lainnya, lalu, kenapa dia tidak mencoba hal yang tidak pernah dilakukan oleh kultivator? Aku mengerti, aku terlalu fokus dengan satu arah, dan melupakan hal yang berada di dekatku, walaupun aku ingin melindungi banyak hal, tapi tetap saja, itu hanyalah satu jalan, jadi,
Mulai saat ini, aku harus bebas dan tidak fokus dengan hal yang seperti itu, ucap Lin Tian. Kakak, kamu, belum selesai Lin Long bicara, dia melihat tubuh Lin Tian bercahaya dan Lin Tian sudah menutup mata sejak terakhir dia berbicara. Di dalam tubuh Lin Tian, itu terdapat energi yang sangat besar telah berkumpul, dan di sana ada sebuah pintu besar yang sangat kuat. Tetapi secara perlahan-lahan, pintu itu terbuka oleh dorongan dari energi yang berkumpul tersebut, dan itu adalah tanda terobosan dari Lin Tian, sebelumnya dia berada di tingkat ke-8, dan sekarang ditambah dengan pencerahan yang dia dapatkan. Pintu yang tertutup itu dengan paksa terbuka, dan Lin Long hanya tersenyum melihat Lin Tian yang akan menerobos, dia berpikir bahwa, Lin Tian memang pemuda yang jenius. Buka, ucap Lin Tian. Lalu, pintu tadi yang hanya terbuka sedikit, kini telah terbuka lebar-lebar, hingga pada akhirnya aura kuat muncul di sekitar Lin Tian, itu adalah pertanda bahwa, dia sudah menjadi praktisi yang berada di tahap alam abadi bumi tingkat ke-9. Selamat kakak, ucap Lin Long. Iya, itu berkatmu, terima kasih adik, balas Lin Tian. Tidak kak, itu adalah hasil dari usaha kakak sendiri, lagi pula, tidak sepantasnya kakak mengucapkan hal itu di antara kita bersaudara kan, balas Lin Long. Mereka berdua saling menatap, dan tertawa bersama-sama, memang benar, mereka telah tumbuh besar bersama, jadi tidak perlu bagi mereka mengatakan hal tersebut, karena mereka adalah saudara. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu cukup kejam juga pada bayi kecil, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hehehe, biarkan saja kak, dengan seperti itu, mungkin adik ketiga tidak akan nakal lagi, balas Lin Long. Hanya kamu yang berpikir begitu, balas Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengetahui lebih jelas tentang sifat nakal bayi kecil, berapa kalipun dia dihukum dan disiksa oleh Feng Er, dia akan tetap terus mengulangi hal itu, karena menurut Lin Tian, itu telah menjadi salah satu sifat bayi kecil yang tidak dapat dibuang. Dia memang aneh dari dulu kak, jadi jangan terlalu difikirkan, ucap Lin Long. Dia tahu sejak dulu, karena si kucing kecil itu memiliki sifat yang seperti itu, dia sendiri bahkan pernah mendengarkan bahwa, dia pernah berpura-pura menjadi kucing kecil yang polos, itu dia lakukan hanya untuk mengintip para dewi mandi, setelah para dewi tahu kalau bayi kecil adalah ahli dari binatang suci, akhirnya mereka memburunya, hingga pada akhirnya, Feng Er turun tangan dan menarik bayi kecil kembali ke suku Phoenix untuk dihukum. Benar juga sih, kadang-kadang aku kasihan juga, tapi memang seperti itulah sifat bayi kecil, ucap Lin Tian. Lalu, dia berusaha untuk duduk, karena terobosannya tadi, itu membuat dia sembuh sepenuhnya. Kakak, ini tehnya, ucap Lin Long sambil memberi teh kepada Lin Tian. Terima kasih adik, balas Lin Tian sambil mengambil teh dari tangan Lin Long, lalu dia bersiap untuk meminum teh itu. Gubrak, cerot, kakak kedua, apa yang terjadi di sini, tanya Lin Gui. Lin Gui masuk ke kamar Lin Tian dengan buru-buru, karena dia merasakan energi yang kuat dari kamar Lin Tian. Saat dia melihat Lin Tian yang sudah duduk, dia nampak merasa senang, tetapi wajah Lin Tian sepertinya kesal ketika dia melihat Lin Gui. Apa yang terjadi? Pikir Lin Gui dengan bingung. Sial, tidak bisakah kamu mengetuk dulu sebelum masuk, teriak Lin Long yang wajahnya penuh dengan air teh. Gui kecil, apakah kamu ingin digantung juga seperti bayi kecil, ucap Lin Tian dengan kesal. Anu, kakak pertama, kakak kedua, maaf, aku hanya cemas saja, balas Lin Gui dengan buru-buru. Bagaimana mungkin dia tidak takut dengan apa yang dimaksud oleh Lin Tian, itu tentu saja adalah Feng Er. Feng Er memiliki temperamen yang berapi-api, jika ada yang menyentuh atau membuat kesal Lin Tian. Satu kata dari Lin Tian saja, maka Feng Er akan langsung menghukum dan menyiksa mereka, itu bisa dilihat dari bayi kecil, apalagi di antara mereka, Feng Er bagi Lin Gui sudah seperti pengganti seorang ibu, karena saat dia lahir dari telur,
Feng Erlah yang merawatnya dengan disiplin, bahkan dia masih mengingat kejadian waktu itu, di saat dia secara tidak sengaja mematahkan gelang kayu milik Feng Er, dia disiksa selama 2 hari penuh, sebelum akhirnya Lin Long menenangkan Feng Er. "Huf, ada apa kamu terburu-buru masuk ke sini?" ucap Lin Tian setelah menenangkan diri. "Aku pikir telah terjadi sesuatu kepada kakak," balas Lin Gui. "Aku tidak apa-apa, apakah masalah di Kekaisaran Laut sudah selesai?" tanya Lin Tian. "Oh, itu sudah beres semua kak, dan kita juga telah bekerja sama dengan Kota Laut," balas Lin Gui. "Baguslah, kamu teruskan saja sesuai pikiranmu, tidak lama lagi, mungkin kamu bisa menguasai suku laut lainnya," ucap Lin Tian. "Kakak tenang saja, aku akan melakukan secepatnya, itu agar Kekaisaran Laut bisa membantu kakak saat melawan mereka nanti," ucap Lin Gui sambil memperlihatkan sedikit kebenciannya. Iya, lalu apakah ada yang mau kamu katakan?" tanya Lin Tian. Itu tentang ini kak," jawab Lin Gui sambil mengeluarkan sebuah buku yang tipis, lalu dia melemparkannya ke arah Lin Tian. Ini, setelah Lin Tian melihat nama buku itu, ini membuat dia kaget. "Buku ini aku dapat dari makam leluhur kura-kura, lalu dengan fungsinya, mungkin kakak pasti sudah tahu," ucap Lin Gui sambil menatap Lin Tian. "Iya, buku ini berguna sekali, jadi aku tidak perlu menyegel kekuatanku lagi, dengan buku ini, aku bisa menyembunyikan bahkan menipu ahli kuat lainnya dengan memalsukan kultivasiku," ucap Lin Tian dengan bahagia. "Buku itu berjudul, Buku Penyembunyian Aura dan Kultivasi, itu sangat berguna bagi Lin Tian, dan dia tidak perlu lagi memakai segel itu untuk menekan kekuatannya. Hanya dengan buku ini, maka seluruh ahli di dunia ini tidak akan tahu kekuatan atau kultivasinya yang sebenarnya, apalagi di buku itu telah tertulis, buku tersebut juga dapat mengatur aura yang dikeluarkan sesuai keinginan kita." "Terima kasih Gui kecil," ucap Lin Tian sambil menatap Lin Gui. "Hehehe, itu tidak masalah kak," balas Lin Gui. "Kelihatannya karena warisan di sana, kamu bisa maju dengan lebih cepat ya," ucap Lin Long. "Hehehe, begitulah kak, aku akan menceritakan apa yang terjadi di sana," ucap Lin Gui. Dia mulai menceritakan bagaimana hal yang ada di dunia rahasia itu, dari saat dia menemukan banyak monster aneh, dan juga saat dia bertemu dengan leluhur kura-kura. Dari sana juga, Lin Gui mendapatkan buku tersebut untuk Lin Tian, dan bagaimana kekuatannya bisa pulih ke tingkat seperti itu, mendengar cerita Lin Gui, mereka semua bisa memahaminya. Lin Tian yang mendengarnya juga ikut bahagia dan senang, dengan apa yang dilakukan Lin Gui demi dirinya, dan bahkan, Lin Gui tidak segan-segan untuk meninggalkan yang lebih berharga untuk dirinya sendiri, dan lebih memilih buku teknik bela diri ini untuk digunakan oleh Lin Tian. "Jangan gitu dong kak, aku kan jadi malu," ucap Lin Gui sambil melihat Lin Tian yang tersenyum kepadanya. "Apakah kamu seorang wanita?" ucap Lin Long sambil tersenyum. "Apa maksud kakak, aku ini laki-laki tulen," balas Lin Gui. "Lalu, kenapa mukamu merah karena ucapan kakak?" tanya Lin Long. "Ayolah kak, aku bukan orang sepertimu, yang bahkan tidak punya rasa malu sedikit pun," ucap Lin Gui. "Kamu ngomong apa barusan?" tanya Lin Long sambil berdiri dan menatap Lin Gui dengan tajam. "Oh iya, aku masih ada urusan, aku pergi dulu kak," Lin Gui berbalik dan pergi dari kamar Lin Tian. "Heh, kembali sini, oi," Lin Long meneriaki Lin Gui yang sudah kabur dengan sangat cepat dari sana. "Dasar kalian ini," gumam Lin Tian. Lin Tian hanya menggelengkan kepala saja, ketika dia melihat tingkah Lin Long dan Lin Gui. "Cih, dasar bocah kecil," ucap Lin Long dengan kesal. "Hahaha, sudahlah, aku akan mencoba mempelajari buku ini, jadi, sudah tidak apa-apa jika kamu meninggalkan aku sendiri di sini," ucap Lin Tian kepada Lin Long. "Baiklah kalau begitu, aku juga akan pergi berlatih lagi, mungkin aku tidak akan bangun dengan cepat, setelah aku kembali tidur," balas Lin Long. "Oh, tidak masalah,
Aku bisa jaga diri, balas Lin Tian sambil tersenyum. Lalu Lin Long pergi setelah berbicara beberapa kata dengan Lin Tian, dan ketika Lin Tian melihat sudah tidak ada orang di sana, dia mulai berlatih teknik tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Tian berhasil menguasai teknik itu sedikit demi sedikit, dia sudah berhasil menguasai ke tingkat sukses kecil, walaupun begitu, dia masih belum puas, karena jika hanya itu saja, dia juga akan kesulitan menyembunyikannya, jika seorang ahli yang kuat melihatnya secara dekat. Yang diinginkan Lin Tian adalah, dia ingin menguasai buku ini sepenuhnya, dengan begitu, dia dapat benar-benar menyembunyikan kekuatannya di hadapan orang lain, di saat Lin Tian terus berlatih, di depan formasi kota bawah laut Kekaisaran Laut, itu ada seorang pemuda yang cukup tampan yang berdiri di sana. Dia melihat ke arah kota laut yang telah hancur tersebut, dan ketika dia merasakan itu, dia hanya menggelengkan kepalanya, lalu dia datang ke formasi dan berteriak dengan keras. "Aku Long Ao Tian, ingin bertemu Kaisar Laut Timur," teriak Long Ao Tian. Long Ao Tian adalah salah satu dari empat saudaranya dari Sekte Langit. Para penjaga yang mendengar teriakan itu langsung berdiri, dan kemudian melaporkannya kepada Kaisar Laut. Kaisar Laut yang mendengar nama Long Ao Tian langsung keluar untuk menyambutnya, karena Long Ao Tian berasal dari suku naga yang kuat di dunia ini, dan telah dikabarkan juga bahwa, kabarnya dia juga merupakan murid dari Sekte Langit. "Oh, Saudara Long, ada apa Saudara Long berkunjung ke sini?" tanya Kaisar. "Aku ingin bertemu seseorang di sini, bisakah kita masuk dulu?" ucap Long Ao Tian sambil melihat-lihat ke arah mereka dengan tenang. "Eh, siapa yang ingin Anda temui?" tanya Kaisar Laut. "Orang yang ingin kutemui adalah Lin Tian, dia sedang di sini kan?" tanya Long Ao Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.